Itu harus energi di dalam hati, arti dari pokok ini iman dan kuat. Dengan ini dengan pacu, dengan ini berhubung, dengan ini licik, dengan ini berhubung, dengan ini harus bersih, hati. Saya pokok ini iman dan kuat. Menjaga teman dan menjaga bahwa ilmu 120 hari tapi dalam ilmu apa-apa ini bahasa Indonesia jangan ke Mekah, baru dari Mekah tapi ilmu apa-apa ini bahasa sehingga beliau terkenal dengan gerakannya gerakan pemberantasan buta agama. Bagaimana ini sebabnya Bagaimana yang mengajak semua kita hiring sama ibu kamu agama saya Allah SWT adalah amanah wajah terima amanah kita ini kepada ingkar jadi lelah salah jadi wajah jadi wajah merah wajah merah saya wajah jadi satu, dua, tiga Ini adalah kesempatan untuk kita untuk
Itu masalah konsentrasi yang ini jadi perawasan pagi ini dari wadah yang kepulihan agama semua khusus mazhab syafi'i. Pagi ini bukan artinya kita bermazhab syafi'i yang kemudian yang lain itu salah. Ada seorang yang belajar dari Syekh Imam Abdul Wahab Asy-Syafi'i basuh dalam imam mencari tempat ini semua memilih syariah dari sumber yang sama. Masuk syariah yang mengambil dari sumber di mana masuk yang lain mengambil dari sumber yang juga pasti yang belum sampai ikut satu dari masa-masa lalu kaki orang-orang saya terhubung bebas di masa bukan istri ada berjanjikannya itu yang bersumpah-sumpah yang bersumpah yang hanya berjalani ajaran al-sunnah wal jamaah yang bersumpah yang jalani hukum hukum itu ala makhluk di mana asyafi'i termasuk pikiran wiri, jenggi, kisipan, pikiran itu ajaran kemusnah dan jamaah ajaran dihubungkan hukum kami ajaran insya Allah insya Allah selamat kesusmahi, sejasin pada ketika pertama ajaran beliau ziarah ke Indonesia karena sebelum-sebelumnya ada informasi isu-isu sambil untuk beliau bahwa Pancor ini macam-macam pecahan macam isu datang untuk beliau setelah beliau sambil Pancor ya, kemudian pulang ke waktu itu maka dia itu pasti mikirkan tidak mungkin jadi itu membawa tempat yang sesat dan karena aku sakit tentu isu-isu tidak mungkin artinya dengan kesaksian para ulama ulama boleh, ulama hebat gitu ya insya Allah sama gawe ini begini anu kena enak pegawe pegawe dengan ini jaga iman jaga takwa pegawe dengan acuan begitu seolah-olah disekat kalau konsentrasi kotornya ini kotor ini iman dan takwa itu milik kita dengan ini diselamatkan pokoknya pokok ini iman dan takwa atin dan juga satu kalau sudah menjadi bisa jaga iman, jaga takwa, jaga atin, jaga ucapan, jaga perbuatan ada sekali selama ini harus ingat di dalam nanti arti dari pokok ini iman dan takwa dengan ini dengan pacu dengan ini berhubung dengan ini licik dengan ini berhubung dengan ini harus bersih hati saya pokok ini dimanggap pokoknya ini sempurna dikandung dikandung karena ini untuk orang-orang yang baik, ini untuk orang-orang yang membersihkan hati, ini itu tempat orang yang baik, menjaga teman dan menjaga takwa. Alhamdulillah, bismillah warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari ajaran makhluk manusia, ajaran al-sunnah wal jamaah yang
yang aku tidak bersyukur kepada Allah itu yang jizik atau amal yang sangat disyukurnya. Kali sempurna untuk yang belum sama, kali cocok untuk yang belum sama, yang uji terbukti. Kali masa Allah seberapa tidak berdaya berani, berdaya sebuti. Beliau isi-isi orang yang paling dekat beliau mungkin. Bujur beliau sahabat sahabat mati. Cucu beliau rosak terdekat. Yang yakin, masih banyak rahasia yang masih dipegang oleh orang musik dari negara. Yang yakin, karena beliau mikirkan atau dikirim beliau di luar kematian. Di JDM, beliau berhargaan Allah dihidup di dalam hati tapi tidak punya syukur tidak beroperasi tapi tidak punya masuk ke rahasia-rahasia amal-amal yang manusia itu dan ditentik lewat cintisan atau manusia hanya berdua oleh karena itu yang sebagai pengurus organisasi yang mungkin beliau dari pengurus kami untuk tetap menjalankan program-program organisasi. Mari kita tidak membuat masalah dalam organisasi. Mari kita bersama kekuatan bersama saudara dan saling punah dan saling tolong saling bantu dan saling jaga ilmu itu. Diluar iman kekuatan dan alhamdulillah sisi pengetahuan ini juga kemampuan amalan kita sisi dari Allah SWT kayaknya ini berhubungan nah ini sebuah kemampuan sisi Allah SWT nanti kan bagaimana membangun jasa bagaimana bukan disediakan mensah semangatnya bangun kata tahu mampu untuk mengonsep langsung ke daerah kumbar hanya kami lontar kami kita sara pasir ayo kumbar ke daerah ini buka bahagia yang masih ilmu beliau itu bisa memilih ke daerah beliau orang itu buruk ilmu beliau itu
Kami bersuh ingat Allah SWT. Apa ingat Allah SWT? Jangan susah, jangan menang, jangan hujan, jangan panas. Tetap ingat Allah SWT. Karena perintah Allah SWT, ya Tuhan, inna manutu wa'alaiwam, dhafirah. Orang yang benar, orang yang benar, ciri orang yang benar adalah yang baik berzikir. Ciri dengan pasti adalah berzikir. Tidak kena seorang manusia berdiri. Akhirnya.